Hasilan proyek saya untuk subjek green awareness and sustainability in community. Okay, mula-mula saya mahu menunjukkan hasilan proyek saya. Inilah hasilnya. Bekas ini adalah pasu bunga dan ini pula bekas tadahan air untuk burung. Sekarang, jom kita lihat cara-cara menghasilkan pasu bunga dan bekas tadahan air. Bahan-bahan yang diperlukan ialah botol plastik air, seluar jeans terpakai, benang dan jarum. Langkah pertama, potong atau guntingkan botol plastik tersebut kepada dua. Langkah kedua, ambil seluar jeans dan guntingkan secara berjalur untuk membuat secara tali. Seterusnya, buat dandanan jaluran seluar jeans tersebut supaya lebih kukuh bila diikat pada bekas pasu bunga dan bekas tadahan air. Kemudian, buat 3 lubang pada botol plastik yang telah dipotong untuk masukkan tali, ikatkan atau nak jahit pun boleh supaya lagi tahan dan juga jahit pada bahagian atas untuk digantungkan kemudian. Dah siap? Jom kita isikan air ke dalam dua-dua bekas plastik. Dah isikan air, sekarang letakkan tumbuhan yang kesukaan anda. Saya meletakkan tumbuhan kesukaan saya iaitu money plant. Kenapa money plant? Sebab tumbuhan ini senang untuk dijaga dan zero cost. Hanya air sahaja perlu ditukar setiap minggu. Kalau okey, dah siap, jom kita gantungkan pada tempat yang sesuai. Dadah, inilah hasil projek saya. Lihatlah money plant saya dah bertumbuh akarnya dan daun-daun yang baharu. Bekas tadahan air ini pula. Maaflah tidak dapat untuk merekodkan atau mengambil gambar burung-burung membasahkan badan mereka dan minum air tersebut. Jadi inilah peralatan-peralatan terpakai sudah pun saya menghasilkan projek untuk green awareness dan sustainability in community. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun maju. Namun kesedaran tentang pengurusan bahan wangan dalam kalangan masyarakat masihlah rendah. Penghasilan sampah harian dalam kalangan rakyat di negara ini mencatatkan peningkatan kepada 39,930 pada tahun 2022 berbanding 33,150 tan pada tahun 2012. Kira-kira 14 juta tan sampah setahun, iaitu merupakan satu permasalahan yang serius kerana impak peningkatan jumlah sampah ini sememangnya dapat mendatangkan bahaya kepada nyawa kita serta flora dan fauna. Sayangnya kesedaran masyarakat terhadap implikasi peningkatan bahan buangan masihlah rendah dan jauh ketinggalan. Pembuangan sampah yang tidak teratur ini juga boleh mendatangkan kemudaratan seperti wabak penyakit berbahaya dan pelbagai jenis pencemaran seperti pencemaran air, udara dan sebagainya. Persoalan, adakah Malaysia akan menuju kepada status negara diselaputi dengan sampah? Jika pengguna tidak sedar, sisa buangan akan menjejaskan kualiti kehidupan jika tidak diurus dengan baik. Hal ini amatlah membimbangkan jika tidak dibendung. Lama kelamaan, bumi kita akan dipenuhi dengan sampah dan boleh mencemarkan serta merosakkan bumi kita. Saya ingin meningkatkan jumlah individu yang proaktif untuk mencari alternatif mengurangkan sisa sampah kepada sifar sisa dalam kehidupan seharian kita agar kita dapat membendung krisis pencemaran sisa sampah yang berlaku di negara kita. Bukan itu sahaja, dengan wujudnya program ini,
saya juga mendapatkan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan masyarakat tentang penjagaan alam sekitar. Sahaja daripada saya, Kausalia, what we save, saves us.